Assalamualaikum guys. Okey, hari ni hari Khamis. So, sekarang ni dekat belakang tu kita sedang memasang, sudah pun memasang, sedang lagi kot, sedang lagi memasang enjin Waisuku. So, jom kita tengok. Right, so Waisuku ni lah yang kita pasang tadi. Cuma ada, kalau Waisuku pakai head LC ni, dia ada kekurangan daripada dekat exhaust tu lah. So kita kena cari, kita kena pakai adapter dia. Adapter dia yang kat sini, macam motor Waisuku tu. Adapter yang kat sini. Dan dia punya tengkuk ni pun tengkuk yang boleh dikatakan custom jugalah. Sebab head ni memang betul-betul ikut lubang skru LC. So dia tak ada 4 lubang, dia ada 2 lubang je dan dia ikut lubang LC. Dan dia betul-betul custom. Dan entahlah, tak tahulah nak cari tengkuk ni kat mana. Sebab owner yang beli semuanya. Lepas tu blok kita pakai blok asal dia, sebab memang kita nak maintain spek 63. Cuma tu lah, tak ada adapter exhaust tu. Adapter dia macam ni. Okay, so kau nampak yang ni, inilah adapter dia. Sebab apa? Head Waisuku dia ada sensor oksigen. Mana head asal dia? Gini dia, head asal dia. Ni ada sensor oksigen. So dia kena pakai adapter tu, kita kena cari adapter tu lah. So maaflah bersepah sikit sebab tak kemas lagi lepas buat enjin motor ni. Dan insyaAllah malam ni kita akan pasang enjin motor LC ni. Jadi enjin motor LC ni dia rock goyang lah. So insyaAllah malam ni kita akan pasang. Waisuku ni, video yang lepas yang kita cakap lost compression, tak ada compression kan, start tak hidup, exhaust berasap. Masalah dia, jap aku cari bekas dia kat mana. So ni adalah bekas dia. Benda ni, okay. So kita tengok blok dululah. Okay, blok, kita tengok blok dia. Macam okay je. Ni abuk-abuk je tu. Macam okay je. Just celah-celah halus je. Celah-celah halus je. Tapi calar lah juga kan. Tapi kalau kita tengok piston dia. Nah, kau nampak tangan aku kat belakang ni. Jom kita teropong masa depan kita. So memang tembus. Tembus, boleh tengok dekat belakang tu tapi tak boleh tengok pula. So piston tembus. Panjanglah juga dia punya crack tu, tak pasti sebab apa. Tapi piston ni memang crack. Daripada sampai sini crack dia. Dia punya piston ring okey je. Piston ring dia okey. Tak ada melekat, tak ada apa. Cuma dia crack. So kita tak pasti sebab apa, geng. Dan dia punya valve, rasanya valve dia ada bengkok satu kot. Aku tak ingat. Semua dah lerai. Kita dah leraikan semua. So kita tak tahu valve dia bengkok ke tak. Tapi kalau kita tengok seat dia ni, tak ada yang kotor sangat pun. Okey je kan. Dia punya plug pun okey je. Tapi entah macam mana tiba-tiba piston dia crack. Cardinal, geng. Cardinal. Tak tahu sebab apa dia crack. Piston bersih, tu tanda minyak hitam selalu jaga. Enjin pun bersih, ni enjin dia. Enjin dia pun bersih. Dan rod dia pun ada sedikit goyang, sikit je goyang dia. Sikit je. Sikit gila. Tapi sikit tak sikit tetap goyang. Tak ada dengar bunyi yang pelik-pelik, tapi mungkin
dia makan sikit je, dia tak begitu berkocak dia punya rod tu, betul lah dia tak keluarkan bunyi sangat. So itulah dia masalah motor ni. So ada motor baru masuk, RG Sport dan C70, dan dua-dua nak restore. Oh, dua-dua restore. Dua-dua nak restore. Dan RG ni memang nampak berkilat lagi, lawa lagi. Cuma dia nak restore lagi, restore lagi cantik lah katanya, dan sedap bawa lah, okay. Dan C70 nampak buruk, dan semestinya dia nak bagi lawa lah, okay. Enjin dia hidup, cuma dia nak modify juga enjin dia. Setelah diracun, akhirnya dia nak modify yang lagi gah lah, okay. Projek besar-besaran kali ni. Barang dia ni, tayar dia, rim dia, apa banyak lagi barang dalam ni. Tengok je gitu. So dia dah sediakan barang-barang, cuma ada lagi barang yang kita kena cari. Dan sini pun ada cam, block head, semua Taicom geng. RG ni dia nak bagi laju. Macam mana cakap, nanti aku akan ulas video tentang RG ni lah. Motor ni sedap je bawa, start pun senang je. Tenang ya. Tak hidup. Tak mampu. Tak mampu. Tutup. So nak tutup kena tekan ni. Okay. So sekarang dah malam, dan sekarang ni kita sedang memasang enjin LC tu, LC JKA tu. So kita tengah pasang dia punya enjin lah. Sekarang kita pasang dia punya bahagian magnet. Dia tengah cari benda tau tu. Skru oil pump. Oil pump dia kita masih pakai standard, tapi moleknya untuk spek 63 ni tukar oil pump racing. Tapi takpelah, tu nanti-nantilah. Kita ikut, kita tanya-tanya owner motor dulu, nak alang-alang tu tukar ke tak oil pump tu. Sebab seeloknya LC ni kalau spek 60 ke atas kena pakai oil pump racing lah. Lagi-lagi pula kalau kita pakai pakai blok alloy, lagi lah kita kena pakai oil pump racing. Blok yang dia guna, mana entah blok dia. Sini punya blok dia. So kita tengok dia punya dalam tu, sepatutnya kita kena polish lah. Tapi dia punya permukaan okey, cuma dia rasa macam kasar sikit. Okey je, tak calar pun. Piston dia pun okey je. Cuma sini permukaan ni tak tahu kenapa, mungkin dia punya lapisan dekat slip tu dah tak normal sikit lah. Dan dia punya piston pun, piston dia kat situ kan. So piston dia pun tak calar pun. Just biasa je, normal lah ni untuk piston yang pakai blok C. Mungkin dia longgar sikit, tapi masih boleh digunakan. Ada hal pun hitam. Ni Migo tengah belajar dengan cikgu, cikgu Alif. Backhand cikgu ni. Jangan wandelang lah dengan dia. Migo tengah belajar. Ni pun, ni dia tahu jugalah sikit. Bila dah
pro semua, insyaAllah kita akan ambil motor dengan banyak lah. Ni pun sekarang ni dah banyak motor. Ni motor komen. Ni motor ni nak restore. Motor ni motor aku tak pasang-pasang enjin. Motor ni nanti kita akan esok, mungkin esok kita akan pasang dia punya enjin. Sekarang kita buat motor tu dulu. Motor ni macam tadi aku cakap masalah dia tu. Itulah, motor ni just nak press body je. Cuma sekarang kita tengah cari-cari tempat nak press body, dekat mana boleh buat. Tapi tak apa, tak risau. Nanti insyaAllah motor ni tak ada hal pun. Hari tu je kita just adjust dia punya tepek je. Sebab dia ada bunyi macam bunyi tepek, tapi bila kita dah adjust, sama je bunyi dia. So kita assume dia punya cam, cam dia pakai cam rumah katanya. Dia punya pukulan cam tu kuat, so dia buatkan tepek tu berbunyi sikit. Sebab dia pun pakai exhaust standard, so bunyi tu lebih jelas lah. Okay, macam cam LC dia tak bonggol macam tu, dia tajam macam tu. So dia punya pukulan tu lembut-lembut je, sebab tu dia tak bunyi. Bila dia bonggol yang ganas tu, dia ketuk dengan ganas, so dia berbunyi sikit lah. Tu antara aku punya teori yang dibuat-buat oleh aku lah, tapi boleh diterima juga lah. So aku dah terbaring, dan kita sikit lagi nak tutup bengkel ni lah. Bengkel ni bila ada kerja yang boleh dibuat pada waktu malam, kita orang akan buka malam lah. Tapi tak selalu buka sangat pun malam. Tapi kalau ada something yang barang cukup dan kita orang boleh buat, kita orang akan buka malam lah. Sebab malam mana ada kedai buka kan. Kalau barang tak cukup, kita tak boleh nak pasang apa semua kan. So macam sekarang LC tu dah semua benda ada, barang dah cukup, gasket ada cukup, so kita orang boleh pasang lah. So video sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Kalau korang nak tunggu update pasal LC tu, tunggu video yang next. Okay. Bye.